Halo guys, welcome back with me di channel Two Brother Gaming. Oke, dan di video kali ini aku akan memberikan informasi bahwa di sini ada event yang sangat keren banget yang hadiahnya itu skin gratis dan efek recall gratis. Jadi langsung aja ke bagian eventnya, kalian bisa pilih bagian event. Nah, di sini ada event yang namanya giveaway skin dan efek recall. Nah, di sini ini eventnya sangat baru banget ya, baru tadi dirilis sama Monton, dan di sini ada hadiah yang sangat keren yaitu skinnya Melissa Astro Mallet dan efek recall Sparkle All Star 2024. Sumpah ini keren banget. Dan untuk kalian yang pengen mendapatkan satu skinnya Melissa ini, Astro Mallet ini, itu kalian harus mengumpulkan yang namanya Vitality Coin sebanyak 60. Nah, terus cara mendapatkan Vitality Coin-nya gimana bang? Oke, untuk cara mendapatkan Vitality Coin-nya, kalian bisa pilih sebelah kanannya, yaitu Quest Harian. Nah, di sini itu kalian tinggal main aja Brawl, Klasik, atau Rank. Terus di bawahnya juga kalian disuruh main Brawl, Klasik, atau Rank. Nanti kalian bisa klaim hadiahnya, dapat 2 atau 3 Vitality Coin. Nah, untuk quest tambahannya, biar koinnya kalian tambah banyak, itu nanti di sini ya, kalian bisa baca sendiri, banyak banget. Tinggal spam Klasik atau Brawl aja, terus sampai ke bawah juga, sampai di 50 kali pertandingan, di situ kalian dapat 8 Vitality Coin, lumayan kan? Plus dapat ini, Sparkle Glow Stick gitu. Nah, ini lumayan banget guys. Kenapa sih saya merekomendasikan event ini? Karena ya event ini tuh sekarang kapan lagi bisa dapat skin elite Astro Mallet, anjir. Ini kan skin yang langka gitu, meskipun gratis tapi langka gitu. Apalagi kalau kalian user Lolita, sumpah ini wajib banget sih kalian dapetin. Itu dan durasi eventnya sampai kapan bang? Nah, durasi eventnya itu masih lama ya, masih 15 hari. Kemungkinan kalian dapat tuh masih sangat-sangat-sangat besar. Jadi nggak usah khawatir kalau nggak dapat, spam Brawl aja kalau malas Klasik atau Ranked, pasti dapat kok gitu. Kalau aku pribadi guys ya, kalau aku pribadi ya pasti ngikut lah ya, karena ini skin limit gitu buat koleksi ya kan. Ya meskipun aku pribadi nggak pakai hero Lolita atau bukan user tank, tapi ya ini sangat worth it banget sih buat di koleksi gitu. Apalagi efek recallnya kan ini permanen ya, bukan efek recall trial, anjir, ini permanen gitu. Makanya aku sangat merekomendasikan buat kalian untuk ikut event ini gitu. Oke, sangat gampang sekali guys ya. Semoga kalian bisa mengikuti event ini sampai dapat dan lancar. Dan thank you buat kalian semua yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan jangan lupa silakan like, comment, dan subscribe jika kalian suka dengan video ini. And see you next video.